Oke teman-teman, ini trenan sore hari guys. Ada tim komando Sumenep. Wah, mak buru. Buru guys. Ini tim komando latihan atau tren di lapangan Asmanis Pamekasan. Ini teman-teman, ini sapinya komando guys. Ini teman-teman, ini Bapak Haji saya guys. Ini teman-teman, ini kok lama ada latihan komando? Kemana? Apa latihan di Giling? Sakit kaki. Sedih mau? Maafin. Oh, lagi sakit. Sakit, jadi lama ada. Different. Sekarang gimana keadaannya ini mas? Gak tahu gimana guys. Masih dalam proses pemulihan. Maksudnya kan gak tahu masih apa, masih ada. Oh, sakitnya itu. Masih percobaan. Oh, masih gitu. Pemula. Baru keluar. Kira-kira gimana ini keadaan komando ini mas? Ya nanti apa kalau stabil ya, alhamdulillah itu insyaallah. Kaki yang di depan, kaki kirinya Kang Pekang guys, berarti itu sempat apa berenjer cicat. Oh, cicat geng. Kelenceran. Ini masih belum dilepas guys untuk tim komando. Ini Mando ini masih belum dilepas teman-teman. Ini mau dilepas untuk yang pertama, itu pelepasan di kiri. Jadi katanya komando itu ini guys yang sakit. Ini sakit guys. Ini mau mak tak ada cover. Ini guys, ini yang stay di kandang ini guys, dan ini bodinya guys untuk tim komando. Ini yang penekatnya, ini yang pemagarnya. Dan teman-teman perlu ketahui kalau tim komando itu finalis di Kerapan Sapi Piala Presiden 2019 yang berada di, yang dilaksanakan di lapangan RP Muhammad Nur atau lapangan skip Kabupaten Bangkalan.
suasananya sore hari, guys. Dikasih remason, guys. Ini dikasih remason. Setelah dikasih remason langsung dikasih jahe, guys. Ini dikasih jahe biar hangat. Oke teman-teman, ini mau dilepas buat tim komando. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Indonesia. Salam seru. Sampai mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.